Nyari apa sih, Irfan Hakim? Apa? Nyari apa? Ada yang lihat Mama Ami nggak? Lu nyari emak gue begini. Abis yang masa yang punya acara kagak ada? Nyari, masa nyari nyokap gue begini? Bukan begitu dong. Jadi gimana dong nyarinya? Ma! Eh, sama aja! Sama gimana aja. Sih Mama Ami nih? Ih, gawat. Ini kan acaranya dia. Itu dia. Mama Ami tuh baru jadi host, baru terkenal. Biasa, suka gak on time. Anaknya aja ya. Gak pernah terlambat lo dateng ke acara. Masa sih? Beneran? Beneran? Gue bukannya terlambat, tapi pas gue dateng acaranya udah mulai duluan. Nah, yang salah berarti ya, acaranya kecepetan. Makanya udahlah saya menungguin Mama Ami. Ada berita-berita apa aja sih kan? Kita nggak tahu, nggak tahu. Gue emang nggak tahu. Kan tahu bukan acara gosip. Udah enggak. Itu yang udah enggak. Udah enggak. Yang pagi-pagi itu udah enggak. Ya udah. Ah, ada-ada aja sih, jangan bohong ah. Jangan ngomong gitu. Kenapa? Jangan ngomong kata-kata itu. Kenapa? Aku ngomong ada-ada aja. Ada penontonnya udah di depan. Ngomongin acara gosip salah, iya, ngomongin iya. Ada-ada aja salah. Kemarin-kemarin tuh jam segini tuh ya, gue ada di tetangga sebelah sama ini nih teman-teman yang ini. Ya Allah. Alhamdulillah dapat rezeki nasi kotak di sini ya. Ada-ada aja. Ya udah deh, gini deh, saya pengen nanya nih, kenal Denny Cagur nggak? Apa? Denny Cagur. Kenapa Denny Cagur emang? Ih, rumahnya. Rumahnya kenapa? Mewah, megah. Denny? Denny, ada liftnya. Rumahnya lantai 1, lantai 2 ke atas. Keren. Ya iya, lantai 1, lantai 2 ke atas, mana ke bawah. Kebleser. Mau lihat nggak rumahnya? Pakai lift beneran. Cuma pertanyaannya, ini rumahnya dia yang megah ini, bayarnya cash atau kredit? Kalau kredit kayak gue. Kalau cash kayak lu. Enggak gue. Sama kredit. Cash deh. Oke. Yaudah. Tuh lihat. Ih. Yuk kita lihat ini rumah Denny. Ih, bukan rumah Mama Ami loh. Ini rumah Denny. Bayangin enggak? Tuh. Eh, mana kok segitu doang? Hebat, ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya. Jangan marah-marah rumah begitu. Keren ya rumah Denny Cagur ya. Ih, hebat loh. Ini miliaran rupiah tahu rumahnya. Katanya rumahnya Denny Cagur. Mohon maaf ya kalau salah, tapi kurang lebih mencapai 15 miliar lebih. Wow, 15 miliar? Beneran? Bener. Dia kerjanya apa aja sih? Sama lah, kayak gue banyak. Ah. Gue sama dia honornya beda 150 ribu deh. Oh iya. Berarti rumahnya juga beda dikit ya, beda di genteng. Beda, kalau dia cash gue sama kredit. Ini ada kasus lagi. Apa lagi sih? Pernah ketangkap gak sih? Ketangkap apa? Ketangkap. Narkoba? Iya. Lu kali yang pernah. Tapi... Maksudnya... Tapi ini bukan berita gue, Irfan. Lu jenguk kan waktu itu? Iya, gue jenguk. Baik juga ya. Lu, ya dong. Pas saat itu gimana sih lu? Gue sih tertekan. Tertekan ya? Iyalah. Tapi... Ini ada A.A. Gatot. Hah? A.A. Gatot kan baru terpilih jadi ketua Parvi lagi. Tapi... Ini sesi kedua dia, maksudnya periode kedua. Tiba-tiba ketangkap lagi di Mataram, lagi di hotel, ada dua kamar. Ketangkap. Aduh. Narkoba. Aduh. Udah gitu, di dalam kamarnya tuh yang satu 4 orang, yang satu kamarnya lagi ada berapa orang? Total 8 orang. Katanya salah satunya juga ada Reza Artamevia. Yang nyanyi pertama. Katanya positif juga. Positif? Katanya. Positif? Bukan hamil. Positif apa? Itu positif. Aduh, ini dia beritanya nih. Tuh. Oh my God. Itu tuh beritanya. Reza ya. Artamevia turut diperiksa bersama dengan Gatot Brajamusti. Tuh. Apa? Ini gak ada kepala kapoknya, lu aja kapok ya kan? Ih, gue mah. Tanya, lu udah pernah belum? Jangan lah. Jangan. Gak boleh lah, ya, apapun kita doain lah ya. Iya. Mudah-mudahan cepat selesai lah. Jangan masalah. Mencoba tuh generasi muda, hati-hati jangan, ya. Jangan lah. Setitik pun jangan pernah coba. Jangan punya pacar yang banyak lah. Iya. Coba-coba gitu lah. Iya. Iya dong, bener dong. Iya. Eh, terus lu tahu itu gak Stephen Williams? Hah, Stephen Williams? Itu aja, Mike. Oh, anak jajanan. Iya, anak jajanan. Anak jalanan. Anak jalanan. Emang Stephen Williams kenapa? Gak tahu, kita lihat beritanya aja ya. Bukan. Ada berita dari Stephen Williams juga. Bener, ada. Itu tuh, lihat nih. Oh iya. Pacari Stephen Williams, Celine Evangelista disebut... Apa tuh? Kamuflase katanya. Hah? Hah? Tapi kan emang... Emang bener serba, gak sih itu pacaran sebenernya? Serba salah kok gitu mah, kalau itu pada jodoh-jodohin. Iya, pada jadi, gitu. Pada siri, kayak gue, gitu. Gue juga suka digosip-gosipin. Iya kan, padahal mah. Gue tau gue sama kita selapin. Gue, ya gigi setia. Iya. Gosip yang lu itu tuh enggak ya? Ya enggak lah.
Yang itu ya, kalau yang lu dikunci di di luar kamar gak boleh masuk. Oh itu mah benar itu kalau gue pulang malam. Emang tadi malam lu dikunciin lagi? Enggak, malam kan gue syuting ini di MNC TV. I Can See Your Voice. Oh iya, bareng Indra Herlambang. Iya, iya, bener. Itu selesainya malam. Pulang malamnya gara-gara kerja. Iya, gara-gara kerja lah. Enggak sama cewek-cewek lain, enggak dong? Ya enggak mungkin dong, gue mah. Kalau yang ada fotonya ada mobil di mana gitu terus ada struknya gitu bukan lu dong itu. Meeting. Lagi meeting biasa orang. Ya namanya juga bisnismen kan namanya. Iya. Si Nagita mana sih jangan ngomong itu depan jangan Nagita ya. Jangan si Nagita dong sayang gitu. Oh iya. Gitu. Jangan ngomong itu di depan Nagita. Mana sih? Enggak menantunya, enggak mertuanya pada telat gini sih harusnya kan banyak. Iya, enggak tahu gua juga menganyi enggak pernah. Maaf ya sebagai bintang tamu jadi enggak enak loh terlambat gini. Enggak apa-apa kita berdua juga udah enak. Iyalah kita berdua juga. Jadi ya, ngobrol gini kan Irfan Hakim. Lu tetangga pada teriak aja lo. Gracia Indri apa kabar Gracia Indri? Gracia Indri kan tadinya itu I Can See Your Voice lu gantiin. Masa gue?